Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwatati nafidhakumullah, saudaraku yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Suatu saat di kota Mekah ada seseorang yang berlari dengan begitu tergesa-gesa. Dia terkenal dengan nama Suwaibah, sang budak dari seorang bangsawan Quraisy yang terkenal namanya Abu Lahab. Beliau ini berlari-lari berkata, "Ya Abu Lahab, ya Abu Lahab, anakmu telah lahir." Yang dimaksud anak di sini adalah keponakan. "Keponakanmu telah lahir." Maka Abu Lahab pun mengikuti sang budak ini pergi ke sebuah rumah, dan disitulah kemudian dia benar-benar melihat sang keponakan yang ternyata laki-laki telah lahir dengan selamat. Saudaraku, begitu bahagianya sang Abu Lahab ini, begitu gembiranya Abu Lahab, keponakannya telah lahir di dunia. Akhirnya saudaraku, dia membebaskan sang budak ini sebagai hadiah ekspresi kebahagiaannya. Sang budak yang bernama Suwaibah dibebaskan dari perbudakan, dimerdekakan saudara. Dan ingat, tidak ada hadiah terbesar bagi seorang budak kecuali sebuah kemerdekaan. Luar biasa ekspresi kebahagiaan, kegembiraan lahirnya sosok keponakannya yang luar biasa, yang kelak keponakannya ini menjadi seorang utusan Tuhan Allahu Rabbul Alamin. Dan suatu saat dalam bentangan waktu yang begitu lama, dalam perjalanan waktu yang begitu lama, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumumkan tentang nubuat yang dia terima, mengumumkan tentang risalah yang beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah terima dari Allah Rabbul Alamin untuk diumumkan kepada khalayak ramai. Ketika beliau mengumpulkan, dalam sebuah riwayat, ketika beliau mengumpulkan orang-orang Mekah, beliau naik ke tempat yang agak lebih tinggi dan beliau berkata kepada mereka, "Ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an." Wahai manusia semuanya, aku sesungguhnya adalah utusan Tuhan untuk kalian semua. Apakah kalian meyakini diriku? Maka pada waktu itu semua diam. Padahal sebelumnya Nabi berkata, "Andai di balik bukit ini aku katakan ada segerombolan pasukan hendak menyerang anda, apakah hal itu sediqni? Apakah kalian meyakini dan membenarkan omongan saya?" Maka mereka menyatakan, "Benar, kami yakin wahai Muhammad, antal amin, engkau adalah al-amin, orang yang dapat dipercaya." Tetapi ketika memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi dan rasul utusan Allah Rabbul Alamin, mereka diam seribu bahasa. Dan yang tampil berbicara adalah pamannya, yang dulu di saat beliau lahir sangat bergembira nih sang paman akan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Tapi di hari itu saudara, sang paman berkata dengan perkataan yang luar biasa, luar biasa penghinaannya kepada sang keponakan. Beliau tampil begitu dekat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil mengedepankan telunjuknya, menunjuk-nunjuk wajah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Tabban laka ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad, tabban laka ya Muhammad. Celaka kau ya Muhammad, celaka kau ya Muhammad. Ali hada jama' tanah. Karena ini engkau mengumpulkan kita semuanya Muhammad, tabban laka ya Muhammad." Itu bentuk penghinaan dan perkataan yang luar biasa penghinaan. Tapi sang keponakan dengan tenang dia diam. Dan ternyata yang membela siapa? Allah Azza wa Jalla Jalaluh. Allah menurunkan penghinaan yang serupa kepada Abu Lahab dengan tabbat yada Abi Lahab wa tabba, yang celaka adalah tangannya Abu Lahab. Saudaraku ikhwatiddin fillah, dari surat Al-Lahab ini jelas bahwa sesungguhnya keberadaan Abu Lahab itu berada di al-jahimi mukhallada, di neraka jahim, di neraka secara abadi saudaraku ikhwatiddin fillah. Tapi mari kita coba lihat saudaraku, mari kita lihat bagaimana Allah mengapresiasi ekspresi daripada kebahagiaan Abu Lahab ketika Rasulullah lahir. Dalam sebuah riwayat Sahih Al-Bukhari mursalan dalam kitab nikah dan dalam kitab Al-Musannaf karya Imam As-Sunani dan kita dalam dan dalam kitab Al-Bidayah karya Ibnu Katsir diceritakan, menurut riwayat-riwayat yang tadi saya sebut kitab-kitabnya, Masya Allah saudaraku, setiap hari Senin, khusus setiap hari Senin, siksaan
yang namanya diberlakukan kepada Abu Lahab itu diperingan, saudara. Diperingan setiap hari Senin. Gara-gara dia telah berbahagia, berekspresi senang dengan kelahiran sang Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan keponakannya sendiri. Diapresiasi sama Allah, dihargai sama Allah setia sehingga setiap hari Senin diperingan siksanya. Ini diabadikan oleh seorang ulama besar yang bergelar Al-Hafidz. Kalau sudah Al-Hafidz, itu dia hafal ratusan ribu hadis. Namanya adalah Al-Hafidz Syamsuddin bin Nasruddin Ad-Dimashq. Saya baca dalam kitab kakek guru saya, Profesor Dr. Asyid Muhammad Alwi Al-Malik Al-Hasani. Beliau, Syekh Syamsuddin bin Nasruddin Ad-Dimashq, seorang Hafidz ini, beliau menyatakan, Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil isnan daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil abdi alladhi tul 'umrihi bi ahmada masura wa mata muwahhada. Kata beliau Syekh Syamsuddin menyatakan, Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu. Apabila seorang yang kafir kayak begini ini telah datang celaan Allah kepadanya di dalam surat Tabbat yada Abi Lahab wa tabba fil jahimi mukhallada, sehingga dia berada di neraka al-jahim secara abadi, ata annahu yawfi yawmil isnin. Akan tetapi saudaraku, setiap hari Senin, saudara, daiman yukhaffahu anhu lis-sururi bi ahmada, dia masya Allah diperingan selalu siksaannya gara-gara lisururi bi ahmada, gara-gara kebahagiaan dengan lahirnya sang keponakan yang merupakan utusan Allah Rabbul Alamin Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ahmada. Famadzannu bil abdi allati tulu umri. Bagaimana sekiranya kalau ada seseorang yang dalam hidupnya, dalam kehidupannya selalu bergembira dengan Nabi Muhammad, tak pernah mencela Rasulullah, tak pernah membenci sedikit pun. Mencela Nabi Muhammad, membenci Rasul, tak ada dalam hatinya. Maka saudaraku ikhwata dinafidhakumullah, tidak bisa diperkirakan bagaimana apresiasi penghargaan Allah bagi orang yang selalu dalam hidupnya bi ahmada masrura wa mata muwahhada, bahkan mati dalam kondisi beriman dan berislam. Sudah pasti penghargaannya Allah luar biasa kepada orang-orang yang selalu mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bergembira, tak ada sedikit pun mencelanya. Saudaraku ikhwata dinafidhakumullah, ayo ekspresi kegembiraan kita akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah akan memberikan penghargaan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bergembiralah saudaraku, karena bergembira dengan kelahiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tanda keberimanan seseorang. Jadi kalau ada seseorang yang di hari kelahiran, di bulan kelahiran, di waktu kelahiran sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada ekspresi kegembiraan sama sekali, maka sungguh dipertanyakan keberimanannya kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan sedikit ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Aqulu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.